Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuis pendidikan Islam tahun 6 bidang ibadah. Minta maaf. Tadi dalam siaran live kita tak sempat nak siarkan soalan-soalan ni. So mari kita tengok soalannya. Baiklah, macam biasa seperti yang saya sebutkan tadi, pelajaran kita ialah unit 1, tajuk hukum sebagai manual hidup. Okey, sub dia hukum dalam Islam. Okey, sebelum memulakan murid-murid boleh melihat muka surat buku teks ya, tahun 6 muka surat 108 sehingga 115. Okey, sebelum jawab kuis kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakanlah ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dah sedia semua. Sebelum tu kita tengok. Jom, are you ready? Mari kita mulakan kuis kita. Sedia semua? Okey, soalan yang pertama. Hukum ... jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Alif haram, ba wajib, jim harus. 10 saat dari sekarang. Time's up. Jom kita tengok jawapannya ialah wajib. Jawapannya, hukum wajib jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Tahniah. Kita lihat pula soalan yang kedua. Berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya adalah 10 saat. Sebelum tu, alif wajib, ba sunat, jim harus. 10 saat dari sekarang. Masa telah pun tamat. Okey, mari kita lihat jawapannya ialah alif wajib. Berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya adalah wajib. Seterusnya, soalan yang ketiga. Hukum A ialah sesuatu perkara yang baik dilakukan. Jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Apakah hukum A ini? Alif harus, ba sunat, jim wajib. 10 saat dari sekarang. Ya, mari kita lihat apakah jawapannya. Hukum A, iaitu hukum sunat, ialah sesuatu perkara yang baik dilakukan. Jika dilakukan, akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan, tidak berdosa. Jawapan dia, ba, hukumnya ialah sunat. Soalan yang keempat. Suzy gemar tidur. Adakah Suzy dikira berdosa jika tidur? Alif, berdosa. Ba, tidak berdosa. 10 saat dari sekarang. Apakah jawapannya? Mari kita lihat. Ya, Suzy gemar tidur. Adakah dikira berdosa jika tidur?
Jawapannya ba, tidak berdosa. Soalan yang kelima, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah perkara alif sunat, ba makruh, jim harus. 10 saat dari sekarang. Tamat sudah masa yang diberikan. Apakah jawapannya? Ya, jawapannya ialah alif sunat, membaca Al-Quran dan bersedekah. Soalan yang keenam, perkara makruh dilakukan ialah alif melepak, ba makan makanan yang berbau, jim tidur selepas solat subuh. 10 saat dari sekarang. Ya, apakah jawapannya? Perkara makruh. Ya, semuanya adalah makruh, ya. Melepak tak ada, kerja kan, makan makanan yang berbau, tidur selepas solat subuh. Okey, soalan yang keenam. Berdasarkan gambar, apakah hukum bagi situasi ini? Gambar apakah ini? Okey, alif harus, ba wajib, jim sunat. 10 saat dari sekarang. Masa tamat. Apakah situasi? Apakah hukum bagi situasi ini? Jawapannya ialah ba wajib, iaitu mengerjakan haji. Wajib hukumnya. Soalan ke-8, berdasarkan gambar, apakah hukum bagi situasi ini? Alif makruh, ba sunat, jim haram. Fahamkan gambar. 10 saat dari sekarang. Masa diberi sudah pun tamat. Okey, apakah hukumnya? Mari kita lihat. Jawapannya ialah jim, haram meminum arak. Kita lihat soalan yang ke-9. Perkara-perkara yang sunat dilakukan ialah alif bersedekah, ba memberi salam, jim menutup aurat. 10 saat dari sekarang. Tamat sudah. Mari kita lihat apakah jawapannya. Tet. Alif bersedekah dan ba memberi salam, perkara sunat. Sementara menutup aurat adalah wajib. Tahniah semua. Dan soalan terakhir ialah, perkara-perkara yang haram dilakukan ialah alif minum arak, ba syirik kepada Allah, dan jim berzina. 10 saat dari sekarang. Masa telah pun tamat. Mari kita lihat apakah jawapannya. Ya, itu dia. Perkara-perkara yang haram dilakukan ialah minum arak, syirik kepada Allah dan berzina. Okey anak-anak, alhamdulillah. Sekian dulu soalan kuis daripada ustazah. Terima kasih di atas penyertaan dan sokongan kamu selama ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hingga jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.